Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwa wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Hisnul Muslimin Adhkaril Kitabi wa Sunnah dan penjelasan ringkas tentang makna-maknanya. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada zikir-zikir pagi, yaitu zikir-zikir menjelang tidur, yaitu zikir-zikir yang disunahkan untuk diucapkan ketika seseorang ingin tidur. Dan kita telah sampai pada zikir yang nomor 4. Karena zikir sebelum tidur ini jumlahnya sangat banyak, kita sudah membahas zikir nomor 1, 2, dan 3, dan kita sampai pada zikir yang nomor 4. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ini adalah zikir yang dibaca sebelum orang tidur, baik di awal tidur atau bangun tidur kemudian melakukan hajatnya kemudian lalu tidur kembali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Zikir ini riwayat Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana dalam zikir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza qama ahadukum, jika bangun atau jika salah satu kalian bangun, an firasyihi, dari tempat tidurnya, tsumma raja'a ilaihi, kemudian kembali lagi ke tempat tidurnya, falyanfudhu, maka hendaklah dia mengibaskannya, yaitu mengibaskan tempat tidurnya, bisonfati izarihi, dengan ujung sarungnya, thalatha marratin, 3 kali, fa innahu la yadri, maka sungguhnya dia tidak tahu, ma khalfahu, apa yang ada di belakangnya, alaihi ba'dahu, atasnya setelah dia pergi, wa idza taja'a falyaqul, dan jika dia berbaring hendaklah dia mengucapkan, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Zikir ini yaitu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah, untuk mengetahui baca yang benar dan untuk menghafalnya bisa ditirukan ya. Bismika rabbi wada'tu jambi. Bismika rabbi wada'tu jambi. Wabika arfa'uhu. Wabika arfa'uhu. Fa in amsakta nafsi farhamha. Fa in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha.
Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Taib, barakallahu fikum. Taib. Mungkin ada yang ingin baca? Nggih, fadhal. Nggih. Ahsan, yang lainnya. Atau kalau yang sudah hafal silakan dari hafalannya. Nggih. Fadhol. Mungkin bawa catat apa? Zikir Hisnul Muslim. Enggak bawa. Itu ada aplikasi di HP, ya. Bagi teman-teman, ya, yang enggak punya zikir buku kitab, bisa download aplikasi. Di aplikasi Google Play itu ada Hisnul Muslim. Nah, di situ di download nanti akan muncul dan itu akan memudahkan kita. Ya. Subhanallah, dengan kemajuan zaman ini, ya, alat-alat ini itu memberikan manfaat yang besar dan juga sebaliknya. Jadi seperti semacam pisau bermata dua. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan mengenai diri kita. Nah, salah satunya adalah yaitu untuk kebaikan, yaitu zikir Hisnul Muslim. Ini cukup banyak dan beberapa versi yang dibuat aplikasi. Nah, maka teman-teman yang tidak memiliki buku sakunya dari Hisnul Muslim bisa buka atau download aplikasi Hisnul Muslim. Ya. Dan bisa ngerepek ketika ingin membaca zikir tersebut. Dan subhanallah, Allah Ta'ala enggak menuntut kita untuk menghafal. Tapi menganjurkan kita untuk membacanya. Jika kita bisa menghafal itu adalah kenikmatan. Jika tidak, maka bisa dengan membacanya. Oke. Siapa satu lagi yang ingin baca? Ya, halal. Perhatikan fahfadha. Barakallahu fiik. Taib. Ya. Taib, kita lanjutkan ya. Keutamaan zikir ini ya. Dijelaskan di awal hadis bahwa Rasulullah SAW ya, termasuk ketika adab-adab tidur ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika salah satu kalian bangun dari tempat tidurnya lalu pergi untuk menyelesaikan hajatnya, entah itu minum atau buang air ya. Kemudian pingin kembali lagi tidur, maka jangan tidur langsung di atas kasurnya. Akan tetapi hendaklah dia mengibas-ngibaskan kasurnya dengan ujung sarungnya. Ya, biasanya kita ada sarung atau ada kain, kita kibas-kibaskan di atas kasurnya. Rasulullah SAW memberikan asal alasan, ya, kita diperintahkan, disunahkan untuk mengibas-kibaskan sebanyak 3 kali. Ya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan alasannya adalah bahwa kita tidak tahu ketika kita pergi ada apa di situ, di atas kasur tersebut. Mungkin ada kalajengking, mungkin ada hewan berbisa atau yang lainnya. Sehingga kita disunahkan untuk mengibaskan sebelum kita tidur di atas kasur kita. Meskipun lampunya terang, kemudian kasurnya terlihat tampak bersih dan tidak ada apa-apa, tetap disunahkan untuk mengibasi kasur dulu sebelum kita berbaring di atasnya.
Rasulullah SAW menjelaskan alasannya adalah kita tidak tahu ada hewan apa di situ. Terkhusus rumah-rumah yang hidup dekat dengan kebun atau dengan sawah. Ini terkadang ada hewan-hewan yang berbisa itu hinggap di atas kasur kita. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Adapun makna dari zikir ini yaitu bismika rabbi, bismika dengan menyebut namamu, rabbi wahai Tuhanku, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wada'tu jambi, aku meletakkan sisiku, meletakkan badanku. Di sini memulai aktivitas tidur dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperoleh keberkahan dari Asmaul Husna, keberkahan dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya, karena menyebut nama-namanya. Qala wa bika arfa'uhu, dan denganmu, yaitu dengan menyebut namamu, arfa'uhu, aku mengangkat badanku, mengangkat sisiku, artinya aku bangun. Ya. Fa'in amsakta nafsi farhamha, jika engkau ya, memegang jiwaku, maka rahmatilah dia. Maksudnya ada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memegang jiwa kita. Ada dua kondisi, memegang jiwa kita lalu mengembalikannya lagi, dan memegang jiwa kita untuk selamanya. Memegang jiwa kita dalam waktu sementara kemudian dikembalikan lagi, itu adalah kondisi ketika kita tidur lelap. Ketika seseorang tidur lelap, pada hakikatnya jiwanya dipegang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua panca inderanya off, tidak berfungsi, pendengarannya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, penciumannya tidak berfungsi, lidahnya tidak berfungsi, ya, kulitnya untuk meraba tidak berfungsi, tapi di dalam dirinya masih ada tanda kehidupan. Ini adalah memegangnya Allah Subhanahu wa taala jiwa kita dalam kondisi tidur. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jiwa kita ini dirahmati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi kedua yaitu kondisi jiwa kita dipegang, diambil oleh Allah taala untuk selamanya, dan ini adalah kondisi kematian. Pun demikian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jiwa kita, ruh kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa in arsaltaha fahfadhha. Fa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya, yaitu melepaskan jiwaku dan mengembalikannya ke dalam badanku, ke dalam jasadku, fahfadhha, maka jagalah dia. Yaitu jagalah jiwaku, ruhku, sehingga badan yang bergerak dengan ruh tersebut pun terjaga. Dijaga dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang membahayakan dirinya. Bima tahfadzu bihi ibadakas salihin. Dengan apa yang engkau menjaga dengannya hamba-hambamu yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hamba-hambanya yang saleh ketika hidup di dunia, dengan memberi taufik kepada mereka dan memberi hidayah kepada mereka. Karena jika seseorang ya, dalam kehidupannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya akan berada di atas hidayah. Setiap aktivitasnya akan berada di atas hidayah. Setiap gerik-geriknya akan berada di atas petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan dan kita inginkan
supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang manusia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah setan akan masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam dirinya, dan menjerumuskan dia ke dalam perkara-perkara yang membinasakan dan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, ketika kita dihidupkan kembali, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijaga senantiasa. Dan dilepasnya roh kita ke jasad kita, ini pun ada dua kondisi. Yaitu dilepasnya roh dan jiwa kita ketika kita bangun tidur, sehingga kita hidup kembali dengan dikembalikannya roh dan jiwa kita ke badan kita. Ini adalah kondisi pertama. Dan kondisi kedua adalah dilepasnya roh dan jiwa kita ketika kelak hari kiamat, hari kebangkitan. Ketika hari kebangkitan, Allah Ta'ala melepaskan jiwa kita dan roh kita sehingga kembali ke jasad kita, dan Allah menghidupkannya. Menghidupkannya kelak di hari kiamat. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Dan zikir ini diucapkan, ya, ketika seseorang bangun tidur lalu memenuhi hajatnya dan kembali tidur lagi. Istilahnya itu dia ngelilir, ya, turun dari tempat tidurnya, dari kasurnya ke dapur atau kemana, kemudian balik lagi tidur. Maka dalam hal ini yang disunahkan adalah yaitu mengibaskan kasurnya sebanyak 3 kali, kemudian berbaring dan membaca zikir ini. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Kita lanjutkan zikir yang nomor 5. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas dari zikir tersebut di atas. Nggih, tafadhol. Iya. Ketika kita ya, kemudian tidur, kemudian bangun lagi. Taib. Jika seseorang ya tidur kemudian bangun lagi, ya, menunaikan hajatnya, kemudian mau kembali lagi, dia berwudu lagi, itu adalah dianjurkan, yaitu berwudu sebelum tidur. Akan tetapi jika dia tidak bangun, dia hanya terjaga atau sadar kemudian kembali lagi, maka ini tidak perlu turun wudu lagi. Tidak perlu turun wudu lagi, karena disunahkan wudu ketika dia apa? Datang dari luar ke tempat tidurnya, ingin tidur. Adapun terjaga sebentar kemudian tidur lagi, maka tidak dianjurkan untuk berwudu, karena posisi dia adalah masih dalam keadaan apa? Tidur. Hanya terjaga sebentar kemudian tidur lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya. Zikir ini berlaku untuk dua-duanya. Berlaku untuk dua-duanya, ya. Berlaku untuk dua-duanya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, wa idza taja'a. Dan jika dia berbaring, fal yaqul, hendaklah dia mengucapkan. Berbaring di sini entah berbaring baru mulai tidur atau berbaring setelah dia keluar bangun tidur lalu kembali lagi ke pembaringannya. Jadi berlaku untuk dua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Taib. Kita lanjutkan ya. Zikir yang nomor 5. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala, Allahumma innaka khalaqta nafsi
wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ini zikir yang nomor 5 dalam Hisnul Muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Adapun lafadznya yaitu Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Baik, bisa ditirukan supaya membacanya tahu membacanya dengan benar. Allahumma innaka khalaqta nafsi. Allahumma innaka khalaqta nafsi. Wa anta tawaffaha. Wa anta tawaffaha. Laka mamatuha wa mahyaha. Laka mamatuha wa mahyaha. In ahyaitaha fahfadha. In ahyaitaha fahfadha. Wa in amattaha faghfir laha. Wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Taib, barakallahu fikum. Taib, ada yang membaca? Tafadhal. Nggih. Monggo. Nggih. Perhatikan wa anta tawaffaha. Panjang pendeknya perhatikan ya. Laka mamatuha. Perhatikan. Mamatuha. Naam. Fahfadha. Fahfadha. Naam. Faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Barakallahu fiik. Insyaallah kalau dibaca terus nanti lancar ya. Taib, ada lagi yang baca? Nggih, fadhol. Nggih, monggo. Allahumma innaka tawaffaha wa anta tawaffaha. Perhatikan wa anta tawaffaha. As'alukal afiyah. Naam, barakallahu fik. Ini mungkin ibu-ibu yang ingin baca ini. Biar enggak ngantuk. Nggih, tafadhol.
ada satu taib, enggak ada, enggak apa-apa taib, barakallahu fik. Yang jelas cara membacanya perlu diperhatikan supaya tidak salah ya. Ana ulang lagi. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Barakallahu fikum. Adapun mengenai makna zikir ini, zikir ini maknanya mirip dengan zikir sebelumnya secara inti. Akan tetapi artinya yaitu Allahumma ya Allah innaka khalaqta nafsi, sesungguhnya engkau telah menciptakan jiwaku. Ini menunjukkan bahwa jiwa, ruh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh manusia itu adalah makhluk. Allah menciptakannya lalu meniupkannya ke dalam badan manusia sehingga dia hidup. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ruh adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang berdiri sendiri terlepas dari Allah Ta'ala atau sesuatu yang kekal, tidak. Tapi ruh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita sebagai hambanya tidak mengetahui seluk-beluk secara detail tentang ruh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwa seluk-beluk ruh atau nyawa manusia itu tidak diketahui oleh manusia, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berusaha untuk mengetahui secara detail dan seluk-beluk ruh, pasti dia akan menyimpang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita tidak membicarakan tentang ruh kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Di antaranya dalil yang menunjukkan tentang ruh adalah bahwa ruh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan zikir dan hadis ini, Allahumma innaka khalaqta nafsi. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menciptakan jiwaku, menciptakan ruhku. Wa anta tawaffaha, dan engkau mewafatkannya. Mewafatkan jiwa, mewafatkan ruh adalah memisahkan ruh dari badan manusia. Laka mawatuha wa mahyaha. Untukmu matinya jiwaku dan hidupnya jiwaku. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ikrar bahwa kita mati hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Karena manusia hidup di dunia kebanyakan itu lalai. Untuk apa dia hidup? Sehingga dia bekerja dan berjuang untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja berjuang untuk mengumpulkan dunia. Bekerja berjuang untuk membela kebatilan. Berjuang bekerja untuk membela orang lain yang tidak diperintahkan kita untuk membela mereka. Jadi hidup kita, mati kita adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laka mamatuha wa mahyaha. Hanya untukmu matinya jiwaku dan hanya untukmu hidupnya jiwaku. Qala in ahyaitaha, jika engkau menghidupkannya, fahfadha. Artinya jika engkau menghidupkan jiwaku, dengan artian mengembalikan jiwaku ke dalam tubuhku,
menghidupkan tubuhku dengan meniup ruhnya ke dalam, meniup ruhmu ke dalamnya. Ini adalah in ahyaitaha fahfadha, maka jagalah dia. Dan ini mirip dengan doa atau zikir sebelumnya. Fahfadha kama tahfadhu bihi ibadaka salihin. Qala wa in amattaha, dan jika engkau mewafatkannya, yaitu mewafatkan jiwaku dengan memisahkannya, mematikannya, dengan memisahkan dan mencabut jiwa dan rohku dari badanku, faghfir laha, maka ampunilah untuk dia. Di sini teman-teman rahimani wa rahmakumullah, ketika jiwa manusia dan roh manusia dicabut dari badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah manusia hanya membutuhkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dicabutnya nyawa manusia dan jiwa manusia, dia sudah berhenti dalam melakukan usaha, sudah terputus dalam melakukan amal dan perbuatan. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amalu illa min thalathin." Jika manusia mati, terputus amalnya. Ketika seseorang terputus amalnya dikarenakan mati atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia hanya mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya ketika manusia dihidupkan atau dikembalikan lagi rohnya setelah dia tidur. Maka di situ manusia masih bisa beramal, masih bisa beraktivitas, masih bisa berusaha dan bekerja. Akan tetapi dalam beramal dan berusaha, manusia butuh tuntunan. Manusia butuh petunjuk. Karena manusia hidup di dunia tanpa petunjuk dan hidayah, dia akan terombang-ambing, tersesat seperti hewan yang tidak punya hati dan akal. Hewan kemanapun dia enggak tahu. Enggak punya rasa malu dan enggak punya rasa iman. Adapun manusia senantiasa membutuhkan petunjuk dan arahan serta tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika hidup di dunia, manusia membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu in ahyaitaha, jika engkau menghidupkannya, yaitu mengembalikan roh manusia, roh kita, roh saya ke dalam jiwaku setelah tidur, fahfadha, maka jagalah dia. Wa in amataha faghfir laha, dan jika engkau mematikannya, maka ampunilah dia. Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu al afiyah, keselamatan. Keselamatan dari segala macam bala dan musibah di dunia, dan keselamatan dari segala macam ujian, azab dan siksaan kelak di akhirat. Makanya diakhiri dengan afiyah, karena afiyah ini sangat dibutuhkan oleh manusia, baik ketika dia masih hidup di dunia maupun ketika dia telah meninggal dan wafat atau mati menuju kehidupan akhirat, maka senantiasa dia membutuhkan afiyah, keselamatan. Dan tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Kemudian zikir yang keenam yaitu Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Sebelum mana lanjutkan, perlu ketahui teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Dari zikir-zikir sebelum tidur tersebut, maka jika seseorang mampu mengamalkan satu macam saja, itu adalah satu kebaikan yang luar biasa. Jika dia bisa mengamalkan lebih dari satu, atau bahkan bisa mengamalkan semuanya, itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Maka dari itu, janganlah menganggap remeh meskipun hanya bisa berzikir satu macam. Apa yang bisa dihafal, apa yang bisa biasa dibaca, bacalah. Intinya jangan sampai sama sekali tidur tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tidur meskipun satu macam saja. Karena zikir ini adalah sangat penting bagi manusia. Sebagai nafas, sebagaimana nafas itu adalah kehidupan manusia, kehidupan badan, maka zikir adalah kehidupan ruh. Wallahu taala
Baik, teman-teman rahmani rahimakumullah. Sebelum anda lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas dari zikir yang nomor 5 tersebut. Baik, kita lanjutkan. Zikir yang nomor 6. Allahumma qini azabak yawma taba'atu ibadak. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan melalui seorang sahabat yaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda, jika ingin tidur, wada'a yadahul yumna tahta khaddihi, meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Tsumma yaqul, kemudian beliau mengucapkan Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Baik. Ini sifat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, dalam zikir ini disebutkan bahwa beliau meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi beliau. Ini menunjukkan bahwa cara tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu miring ke sebelah kanan atau kiri? Sebelah kanan, karena tangan beliau ditaruh di pipi beliau. Meletakkan tangan di pipi itu ada kalanya telapak tangan ditaruh atau tangan ditaruh atau gini. Jadi ada beberapa sifat. Sifat pertama yaitu naruh telapak tangan. Sifat kedua adalah menaruh apa? Tangan, ya. Ini adalah bahwa beliau SAW meletakkan tangan kanan beliau di bawah pipi beliau, ya. Taib. Kemudian beliau membaca zikir ini. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka. Taib, kita lanjutkan ya, zikir yang nomor 6. Ini zikirnya cukup pendek, insyaallah mudah ya. Mudah dibaca dan mudah dihafal. Taib, bisa ditirukan ya. Allahumma qini 'adzabaka. Allahumma qini 'adzabaka. Yauma tab'atsu 'ibadak. Yauma tab'atsu 'ibadak. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadak. Baik, barakallahu fikum. Ada yang mau baca? Nih, mohon. Ya, siapa? Nah, barakallahu fik. Ada lagi yang baca? Bapak yang di belakang. Na'am, barakallahu fik. Taib. Makna dan penjelasan zikir ini yaitu Allahumma ya Allah qini, lindungilah aku, jagalah aku, azabaka dari azabmu, yauma taba'atsu 'ibadaka pada hari engkau membangkitkan ibadaka hambamu, pada hari engkau membangkitkan hambamu. Ini zikir yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Dan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat ditakutkan yaitu azab ketika hari kebangkitan. Karena azab hari kebangkitan adalah azab yang sebenarnya. Adapun azab yang ada di dunia ini bukanlah azab sebenarnya.
akan tapi terkadang sebagai kafarah, terkadang sebagai mengangkat derajat kita. Adapun azab di akhirat bukan sebagai ujian, akan tetapi sebagai bentuk siksaan dan hukuman. Ya. Azab di akhirat adalah sebagai bentuk siksaan dan hukuman. Adapun azab di dunia seperti musibah, sakit, ya, bencana dan semacamnya, itu tidak selalu sebagai siksaan atau azab, akan tetapi terkadang sebagai ujian. Dengannya Allah mengangkat derajat kita, dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dengannya Allah membersihkan diri dan jiwa kita. Maka dari itu, ya, dalam zikir ini Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaan darinya supaya senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Ta'ala dari azab pada hari kebangkitan. Ya. Wallahu Ta'ala alam. Taib. Kita tambah zikir yang nomor 7, dan ini zikir adalah zikir yang biasa kita ucapkan, bahkan oleh anak TK pun dihafal, yaitu qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Hadis ini atau zikir ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Hudzaifah ibnu Yaman, dan diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Taib. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Hudzaifah ibnu Yaman. Adapun maknanya, anak kira sudah hafal semuanya ya. Coba Mas, sudah hafal belum? Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini kita hafal sejak kita masih TK, masih SD, sudah setiap hari kita diajari oleh guru-guru kita zikir ini. Ya. Kan ini adalah zikir yang cukup mudah dan kita ingat selalu. Itu bismikallahumma amutu wa ahya, artinya adalah bismika dengan menyebut namamu Allahumma ya Allah, amutu aku meninggal, wa ahya dan aku hidup. Amutu di sini adalah dua kondisi, yaitu mati sementara dan mati seterusnya. Mati sementara adalah tidur, dan mati seterusnya adalah wafat dan dibangkitkan hari kiamat kelak. Wa ahya dan hidup, itu juga ada dua kondisi, yaitu hidup setelah bangun tidur dan hidup kelak pada hari kebangkitan. Maka kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidur, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bangun, sebagai bentuk pengamalan terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW, membaca zikir sebelum tidur, dan sebagai bentuk tabarruk. Tabarruk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencari keberkahan supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidur, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bangun. Wallahu Ta'ala alam. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, sekiranya kita cukupkan sampai di sini, insyaallah taala zikir yang nomor 8 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan zikir tidur, zikir menjelang tidur ini cukup banyak. Ada kurang lebih 13 macam zikir. Ada 13 macam zikir yang disunahkan untuk dibaca menjelang tidur, dan kita telah menyelesaikan separuhnya, yaitu zikir yang ke 7. Zikir yang ke-8 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, yeah, silakan. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Ya. Kebalik bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika
Taib. Untuk mengenai riwayat yang terbalik seperti itu, wallahu taala alam, ya. Karena riwayat yang disebutkan di sini adalah dengan mendahulukan amutu kemudian wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini sesuai karena kita akan tidur, yang mana tidur adalah bagian dari mati, ya. Maka didahulukan. Kemudian setelah mati, setelah tidur, kita dibangunkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diikuti dengan wa ahya. Maka zikir ini adalah zikir yang sesuai dengan kondisi kita tersebut, yang mana kita akan tidur, kemudian setelah itu kita bangun lagi. Amutu wa ahya. Adapun dengan riwayat yang terbalik itu, wallahu taala alam. Apakah ada riwayat yang terbalik seperti itu? Maka dari itu lebih baik, ya, yang biasanya zikirnya terbalik bismikallahumma ahya wa bismikallahumma amutu, maka bacalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bismikallahumma amutu wa ahya. Wallahu taala alam. Tapi ada lagi? Nah, ini penting untuk khususnya ibu-ibu yang biasa ngajar di TK, ya. Tolong direvisi kalau ada kesalahan dalam zikir ini yang diajarkan kepada anak-anak, supaya enggak terbiasa sampai tua zikirnya terbalik. Yaitu mendahulukan amutu, bismikallahumma amutu wa ahya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ya. Dalam riwayat bahwa tangan kanan beliau, bukan kedua tangan beliau, tangan kanan beliau. Ini kalau gini artinya kedua tangan beliau, kalau begini artinya tangan kanan beliau. Jadi ada dua sifat, seperti ini atau ya seperti ini tidurnya, atau seperti ini, ya. Karena ini adalah tangan dan ini juga tangan. Yang namanya tangan adalah dari ujung jari sampai apa, bunda. Wallahu taala a'lam. Ya. Apa? Kalau miring ke kanan, apakah harus menghadap kiblat atau tidak? Memang dianjurkan untuk menghadap ke kiblat ketika tidur. Tapi tidak suatu keharusan. Ya, tidak suatu keharusan tidur menghadap kiblat. Kalau bisa menghadap kiblat yaitu lebih baik. Karena itu adalah kiblat kita ketika sholat. Ya. Adapun disunahkannya, wallahu taala a'lam. Karena perintah menghadap kiblat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum qibalal, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Ka'bah. Maka itu hanya adalah maksudnya ketika sholat. Ketika apa? Sholat. Allah taala a'lam. Adapun menghadap kiblat dalam kondisi-kondisi yang lainnya, ini membutuhkan dalil secara khusus. Wallahu taala a'lam. Ya. Taib, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah taala bi asmal husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal amalis shalih, fa innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.